Halo teman-teman semua, selamat pagi. Nah, pagi ini saya mau belanja beberapa makanan. Ini Walmart ya, tapi saya nggak mau ke Walmart dulu. Saya mau coba ke yang sebelahnya Walmart. Ada semacam grocery store yang lain. Kita menuju ke something Walmart. Ini Walmart ya. Nah, kita mau ke sana tuh. 99 cent. Katanya di sana itu harga barangnya sesuai namanya ya, 99 cent. Jadi semua serba sekitar ya 1 dolaran gitu ya. 99 cent. Tuh, di sana. 99 cent. Aku coba masuk ya. Ini lokasinya persis di sebelah Walmart. Mari kita masuk. Ini Valentine's Day ya, teman-teman. Ada aneka coklat, ada bantal. Lucu-lucu ya bantalnya. Masya Allah, di sini ada keranjang lucu-lucu banget. Ada aneka keranjang yang super lucu-lucu banget. Masya Allah, lucunya. Keranjang bambu lucu-lucu ya. Aduh, banyak banget nih barang-barang lucu. Pengen beli semua. Murah-murah lagi, 99 cent. Sesuai nama tokonya, guys. Ya ampun, lucu-lucu banget ya. Nah, di sini berbagai alat makan warna-warni nih, guys. Ada kayak atom-atoman gitu ya. Sendok, ada pink, biru, hijau, kuning. Ya, ini buat peralatan makan ya, guys. Wah, ya Allah, lucu-lucu banget. Yang merah. Ada poni kesukaan Nisa nih. Tuh, ada kayak hiasan. Sumpah lucu-lucu banget di sini. Thanks for being kind of each other, 99ers. Remember to maintain social distancing and to be considerate of each other during these. Ini berbagai hiasan ulang tahunnya lucu banget nih. Balon di atas sana. Meriah banget ya, udah berasa ulang tahun di sini. Di sini ada berbagai hiasan dinding ya, teman-teman. Hiasan dinding. Bagus ya. Foto frame bagus-bagus juga nih. Semuanya bagus-bagus. Ada aneka kartu ya. Di sini ada aneka kartu. Ada buku anak-anak itu, ini ada krayon. Ya.
Di sini juga ada aneka kebutuhan sehari-hari ya. Ini ada tisu, kebetulan saya juga butuh cari tisu. Oke, kita pakai tisu yang mana ya? Ini semuanya sebenarnya di nonsen. Mana ya yang bagus ya? Nggak tahu ah, ambil apa aja deh. Sama aja kok ya. Ini ada aneka plastik. Di sini surganya mainan. Surganya mainan. Nisa Aksa mau mainan apa kamu nak? Oh, ada Barbie. Ini ada baby, ada mobil-mobilan. Aduh, mau yang mana nih, Nisa Aksa? Tuh, macam-macam tuh mainannya tuh. Tuh, mau yang mana, ayo. Ada balon-balon lucu banget. Kalau bagian sini nih sukanya papa nih. Nah, isinya oli, apa ini underdeal gitu-gitu ya. Ini karpet gini-gini ya. Tuh, pah, cuma $1, pah. Nih. Ini pah, butuh enggak lampu-lampu enggak jelas nih. Tahu apa nih, saya nggak ngerti nih ada apa ini. Nah, di sini juga ada aneka sayuran ya, nggak kalah komplit nih sama Walmart ya. Di sini ada aneka makanan, sayurannya juga seger-seger nih. Pusatnya alat-alat kebersihan nih teman-teman. Ya, pusatnya ini apa ini? Oh iya, alat-alat kebersihan ya, buat ngepel, buat bersihin kaca, buat bersihin kamar mandi. Tuh ya, ini ada kayak tisu basah gitu ya. Ini buat nyuci piring, untuk ruangan. Nah, kalau di sini pusatnya alat-alat kecantikan nih. And at the 99, that couldn't be more true. Right now, you can get our brand new app for free and get a free reward just for that. Ini ada face shield untuk anak-anak. Ini ada sampo, ada sabun. Alat kecantikan ini. Ini ada pasta gigi, sikat gigi. Ini
suka shampoo gitu ya. Wow, di sini saya nemu produk Indonesia dengan bahasa Indonesia. Tuh ada lapisan perlindungan hijau, 5 tanda kandungan perlindungan sehat. Nah, itu bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Apex. Nah, ada produk yang lain, tapi ini yang bahasa Indonesia nih. Apex ya. Oke. Okay. Udah deh. Nah itu tadi teman-teman sedikit cerita saya belanja di 99 cents ya. Barangnya bagus-bagus juga ya, nggak kalah sama grocery-grocery lainnya dan harganya murah banget. Saya belanja sebanyak ini hanya habis $12 ya. Nah lumayan banyak ini tadi ya. Ya lumayan recommended lah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak perjalanan saya hari ini. Hari ini panas sekali, saya sampai nggak bisa buka matanya. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat, stay safe ya.